Jika kalian mengira ini adalah desain Minecraft biasa, kalian salah. Dengan desain ini, kalian dapat menyembunyikan chest dengan cara menekan pressure plate dengan item seperti ini. Cara membuatnya pun tidak susah. Cara membuatnya seperti ini. Yang pertama, kalian buat lubang di tembok sebesar 3x3. Kemudian, taruh satu spruce plank di tengah. Dan di atas sprucenya, kalian kasih pressure plate. Di belakang spruce tadi, kalian buat redstone seperti yang ada di video. Kemudian, di atas redstone torch, kalian kasih sticky piston. Di depan piston ini, kalian hancurkan satu blok dan taruh chest. Dan di atas chest, kalian taruh spruce planks. Dan di sini gue akan tes. Dan seperti yang kalian lihat, chest tersembunyinya sudah jadi. Jangan lupa tutup dengan desain seperti yang ada di video. Kalau kalian bermain multiplayer, pasti player lain mengira ini hanyalah desain biasa dan tidak ada gunanya. Dan yang mereka tidak ketahui, di balik desain ini terdapat satu chest tersembunyi. Gimana? Apakah kalian suka? Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan like dan subscribe. Segitu dulu dari gua. See you in the next video. Bye bye.